Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya di sini. Ini tepatnya hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 ya. Saya datang langsung ya lagi di rumah duka, yaitu rumahnya almarhum Bintang Balqis Maulana. Saya ini di rumahnya langsung, dan ini adalah kakeknya almarhum Bintang Balqis Maulana. Ini adalah foto-foto ya Bintang Balqis Maulana saat di pesantren ini ya. Dan ini ada piagam juga, ini juga foto-fotonya. Saya mohon doanya buat kalian semuanya ya. Di sini semoga almarhum diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Gimana cerita kemarin Pak De, mendengar cucu Pak De dapat musibah ini? Cucu itu waktu datang dari Kediri, bisa senjatai dikirimkan di sini, setelah sama itu saya juga tidak boleh dibuka sehingga disita. Jadi katanya nggak boleh dibuka gitu? Iya, katanya. Ya terpaksa dibuka sama saudara-saudara. Oh, dari pihak sini dibuka langsung? Langsung, akhirnya kan parah. Oh, luka-luka nah, gitu wajahnya? Darah itu dari sana pak sampai retes satu ke dalam. Oh, dari darah dari depan sini, rumah sampai masuk ke sini? Iya, sampai ke kececeran gitu ya? Iya. Ya Allah. Dan dari ambulan tidak ada apa. Dari ambulan nggak ada apa. Ya. Begitu apa. Dibuka? Di gotong sama saudara-saudara itu ya, sama pendosa itu. Ya. Sama kadil itu lah. Oh. Jadi darah itu dari setan tuh. Seperti kami duduk kan. Iya, iya. Saya itu waktu itu ya, waktu masa itu pasrah pengurusan antara kakaknya kan. Iya. Di masa itu kan cuma apa, jangan sampai harus dijaga-jaga adiknya. Iya, iya. Kalau jangan sampai penangkaran. Iya, iya. Ya, berarti baik. Anu ya, itu saudaranya juga ikut ngantar ke sini ya? Iya. Berapa orang di dalam ambulan, Pak De? Iya, kayak sini ngantar ke cuma kalau lainnya itu nggak tahu lainnya kan ada yang anu ya ada yang di luaran sana iya ada yang jok mungkin ada sekitar 3 orang ya coba putu saya sama adiknya oh iya sama putu juga putu oh karena oh iya iya berarti tuh. Cucu Pak De ada yang di Kediri sana iya. Mondok terus ini almarhum juga mondok di sana iya di sini begitu jangan segini jangan dibuka-buka itu sudah disucikan. Oh, alasnya enggak boleh dibuka karena sudah disucikan. Iya, tapi kita enggak begitu percaya kan? Iya, percaya, enggak percaya karena enggak curiga kan? Iya. Sudah dibuka, ya teriakan-teriakan nemu. Saudara-saudara itu sama ibu. Iya. Tapi di sini kan nanti darahnya itu tapi kita ini merau. Iya, iya, iya. Yang merau. Itu darah ngalir dari ya, dari bagian mana? Dari sini. Oh, dari wajah? Dari hidung mungkin. Dari ya Allah. Kalau sekian gini lah. Mungkin ini kan ampuh. Iya, mungkin kurang kena benturan atau bagaimana pada di sana ya. Tapi lipatnya itu. Iya. Yang hitam-hitam. Iya, iya. Jadi saya ada tiga. Cuma saya itu tidak melihat dekat-dekat dari jauh. Nah, butuh cuma lihat ini. Tapi lainnya itu ada teriak-teriak tak mau karuan. Iya, iya, iya. Oh, makanya saya itu kok tidak dikasih dibuka sudah disucikan di pondok ya terpaksa dulu disucikan kan di pondok sana tapi pihak keluarga kan ingin tahu juga pada ya, bagaimana kondisinya ternyata begitu. Ternyata